Sekarang mau pakai masker muka. Yes. Oke, jadi gue tuh baru aja beli masker ini. Kata orang-orang ini masker ini pasti lepas. Itu rada sakit, tapi hasilnya worth it. Jadi why not try it, right? Satu paket ini isinya ada 10 saset, I guess. Ini isinya banyak. 10 doang sih, tapi banyak. So without further ado, let's get started. Let's just blacken out our face. Oke, gue udah ambil mangkok kecil buat masukin. Masukinnya nggak semuanya ya, selesai aja. Pakai di mana aja banyak banget. Ooh, look at that. Jadi sekarang ini gue nggak pakai apa-apa di muka gue, bener-bener bare face, nggak pakai cream or eyeshadow atau pencil alis gitu, nggak pakai apa-apa sama sekali, bener-bener muka gue. Gue nggak punya kuas buat masker, jadi mungkin pakai tangan. Tapi make sure your hand is clean, cause if it's dirty, it will get into bacteria in your face. Harusnya sih rambut diikat dulu. Nah. Itu pakai teksturnya itu maknyus. Oke, guys, ini udah selesai, udah dimaskerin. Kita tinggal tunggu 20-25 menit. Sudah pasti lantar, oke? Okay? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Okay, sekarang kita bakal peel off ini. Ini udah kering. Okay, sekarang kita bakal coba peel it off. Kok susah ya? Ini gimana cara? Gitu ini. Jangan lupa buat kalau nariknya itu ke atas biar ininya keluar semua. Ready? It's on my eyebrows. Oh shit. Akhirnya kebuka juga, emang kelihatan sih ya, jadi muka lebih berseri-seri. Ya bisa kelihatan lah ya, mukanya lebih cerah, lebih mengkilap, lebih bagus, lebih glowy gitu deh pokoknya ya. Jadi gue recommended banget masker ini buat dicoba buat yang komedian apa gimana gitu. Oke, sampai sini aja, jangan lupa subscribe ke channel gue, jangan lupa like videonya juga. See you guys in the next video. Bye.